I'm so hungry. What should we order? Oh iya. Yeah. I don't know. What do you want to eat? Manis lah. Gak basah-basahan. Peduli sama mereka. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha lagi untuk mendekati mereka. Pria-pria tampan ini. Bro, look at this girl. She's so cute. Right, right. It's okay, I'm taking it. Oh, thank you. I'm cute. Yeah. Okay. Bukan aku ya. Ini sih. Bro, kayaknya kita pernah lihat dia nggak sih sebelumnya? Dia mirip banget nggak sih? Lihat di mana? Iya, lihat waktu itu di TV kalau nggak salah. Gak lapar lu, bro. Iya, ini saya dari pelayan restoran. Mungkin karena muka saya emang pasaran ya, kadang-kadang mirip Adul ya, kadang-kadang mirip Chelsea Olivia ya, pokoknya banyak-banyak lah maksudnya. Mbak, kayaknya aku mau pesen, aku mau buah mangga, tau gak kenapa buah mangga? Kenapa pengen buah mangga, Mbak? Karena kamu kayak mangga, harum manis lagi. Oh, ya ampun. Mangga jus. Mangganya di jus. Mbak, kita pesen jus mangga, Mbak. Ini Mbak kenapa bawa blender, bawa juicer sama bawa buah mangga? Beda, kita tuh menunya beda. Kita cobain dulu ya, takutnya enggak manis ya. Mbak. Mangga. Mbak pakai buah yang sama buat bikin jus kita. Iya dong. Kan biar kerasa manisnya ya kan? Boleh, Mbak. Bijinya juga masih di blender, Mbak. Jadi apa enggak nih? Aduh, bentar, ini gak jelas restoran. Yaudah, mau pesen apa? Can I just have some bread fire? Bread fire? Oh, roti bakar. Roti api. Roti bakar. Okay. Ya udah, saya bawain roti bakar ya. Bentar, kita jangan marah-marah dong. Can you just repeat what you want? You said that bread fire. Of course, this is it. Bread fire. Wait. Bread, roti and api. Benar-benar literally roti dibakar. Terus. Mbak, kita mau roti bakar yang udah jadi ya, tinggal dimakan. Shhh. Diam kamu. Kalau kamu tidak bisa diam, nasib kamu akan seperti roti-roti ini. Tadi kan roti bakar, sudah dibakar, tinggal kasih. Nah, itu selai ya? Selai. Andrenya mana? Sule, itu selai sama selai. Ya. Jadi Mbak, pokoknya itu. Yuk. Mbak, Udah, ini restoran tuh ada kesehatan gak sih? Enggak, Mbak, ini serius kita lapar, Mbak. Dijilat lagi, jangan bilang kita pegang roti. Udah gimana? Cumi asam manis. Iya. Sebentar ya. Cumi asam asin. Kita tunggu deh guys. Sebenarnya kita sabar, kita nunggu cumi asam asin. Iya. Coba. Harusnya Saga. Ini yang terbaik dari restoran kami. Tuh? Oh my god. Cumi. Ini manisnya, ini asamnya. Kita nggak pesen tuh makanan yang udah jadi, kita nggak pesen sushi di sini. Gue lama-lama kesel deh, yang harus udah dimasak dong, Mbak. Tapi kita kan emang... Wait, why don't you give her a chance? What do you mean? Just a chance to show us what she can. Yaudah, mulai sekarang Austin nyobain dulu ya. Kalau oke, kita mau. Ya udah. Kan katanya give her a chance. Ya udah, coba. Nah, ini kan ini manisnya nih. Nah, ya kan? Ini asemnya ya, ini ada asem Jawa, ada asem dari pohon. Mau asem yang mana? Atau asem yang ini? Kita bakar ya. Lihat tuh. Kita bakar pakai api cemburu ya. Yang ada api kemarahan ini yang ada kita di sini. Sumpah yang ada kayak gini malah bikin mual tau. Gue enggak nafsu makan yang ada gua. Gue kesel banget. Tapi ini enak banget loh. Lihat tuh gerak tuh dia tuh. Di sisi cabut aja lah, nggak bener sumpah. Kamu cobain aja nih. Langsung aja coba. Ini tuh kayak karamel gitu loh, tau nggak sih kamu karamel? Itu asam Jawa aja lo coba tuh. Iya, nah rasanya tuh kayak karamel macchiato gitu lah pokoknya. Dah.
Bos, yaudah gue ikut lo deh, gue udah kesel banget. Di sini pelayanannya nggak benar, nggak becus. Please, jangan pergi, Mas. Kasih aku kesempatan sekali lagi, Mas. Nah, yang tadi nih. Aku ditinggalin sendirian sih, ya ampun. Aku udah usaha mati-matian, masih aja gagal. Acara apa sih ini sebenarnya? Kita lihat aja nanti ya, di explore selanjutnya. Aku berhasil melakukan pihak-pihak tampan Indonesia. Gak bisa nih gue kayak gini nih.